Dan selamat datang bagi kita sekalian di tempat yang istimewa ini, Ruangan Flores Hotel Borobudur, Jakarta. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir bersama dalam acara penganugerahan Pena Emas Persatuan Wartawan Indonesia kepada Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa, Oli Dondokambe SE, Jakarta 7 Desember 2023. Pena Emas Lambang Anugerah Tertinggi Pertama sebagai penghargaan tertinggi dari organisasi kewartawanan tertua dan terbesar se-Asia. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian diberikan kepada Gubernur Sulawesi Utara atas banyaknya jasa yang telah dibuat. Demi kemajuan daerah dan bangsa terlebih khusus pada kemajuan pers Sulawesi Utara bahkan pers nasional. Boleh sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian dan Baiklah, mengawali acara, hadirin dimohon berdiri. Kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. selanjutnya Mars Persatuan Wartawan Indonesia Hadirin, disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama prosesi acara penganugerahan pena emas Persatuan Wartawan Indonesia kepada Gubernur Sulawesi Utara Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondokambe SE diawali dengan sambutan dan pembukaan sidang khusus oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat dengan hormat disilahkan Bapak Henry CH Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondong Kambe, berserta seluruh jajaran Pemprov dan Forkopimda Sulawesi Utara. Yang kami hormati, tokoh-tokoh pers PWI, diantaranya Bapak Ilham Bintang, Ketua Dewan Penasehat, Bapak Sasongko Kotejo, Ketua Dewan Kehormatan, dan rekan-rekan pengurus yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada pagi sampai siang ini kita akan mengikuti sebuah peristiwa penting baik bagi PWI, bagi pers nasional maupun bagi daerah Sulawesi Utara, yaitu penganugerahan pena emas. Pena emas ini merupakan lambang kehormatan tertinggi organisasi PW Pusat atau PWI yang didirikan pada tanggal 9 Februari 1946 di Solo. Pada saat ini, PWI adalah organisasi pers terbesar di Indonesia, mungkin juga di Asia Tenggara, dengan anggota 20 ribu lebih, berada di 38 provinsi, jadi termasuk daerah otonomi baru yang baru diresmikan, Ditambah dengan cabang khusus Solo, tempat organisasi ini didirikan. Organisasi PWI e, memang e, secara berkala memberikan anugerah pena emas ini, dan khusus untuk Sulawesi Utara, ini adalah i, untuk yang keempat kalinya. Jadi, termasuk. E, prestisius ini Sulawesi Utara. Jadi sebelum itu uh, untuk menggali ingatan kita menggali Bapak G.H. Mantik, Bapak C.J. Rantung, Bapak Sinyo Hari Sarundayang dan kemudian Bapak Oli. Jadi kita tepuk tangan untuk PW Sulawesi Utara. Uh, ini saya heran apa PWI-nya yang rajin menyodorkan atau memang sulutnya yang berprestasi? Ya, saya kira dua-duanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, prosesi ini nanti akan dimulai dengan presentasi atau orasi dari Bapak Gubernur. Kemudian ini ada tujuh panelis kami yang sudah wajahnya sudah serius ini ya. Mereka lah yang nanti kan menentukan apa namanya tingkat penilaiannya. Lulusnya sudah pasti, Pak. Tetapi Nah ini ya, nilainya nanti ditentukan oleh tujuh panelis kami, saya sebutkan ini Pak Haris Sadikin, ini ketua bidang daerah, dia dari Kalimantan Tengah. Lalu Bapak Muhammad Nasir, ketua bidang pendidikan, ini dari Banten. Lalu Pak Zulman Syah Sakedang, ketua bidang organisasi dari Riau. Pak Raja Pane, kalau Raja Pane asli Jakarta tapi aslinya dari Sipirok Pak. Kemudian Pak Marten Selamat, ini dari Toraja dan Jawa Pak ini. Dia adalah bendahara umum. Lalu Pak Said Iskandar Syah, ini dari Aceh, tapi sekarang Sekjen PU Pusat. Lalu Pak Sasongko Tejo, nah ini dari Jawa Tengah, Ketua Dewan Kehormatan. merekalah yang nanti akan memberi penilaian terhadap Bapak. Jadi Bapak barangkali kalau senyum-senyum sedikit ke mereka, angkanya jadi bagus Pak. <laughs> jadi kami percaya bahwa Pak Oli memang eh, sangat layak untuk penghargaan ini ya. Kami sebagai insan pers mengikuti dan bahkan kemarin begitu mendengar ada Penamas Penamas ini teman saya di Manado langsung ya, e, ini prestasi Pak Gub. Oh ya bilang saya sudah tahu. <laughs> Jadi saya kira itu sesuatu yang menjadi rahasia umum. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang-panjang eh, kita akan memulai prosesi ini. Jadi nanti uh, saya serahkan ke MC dulu uh, uh, kepada Bapak untuk maju dan memberikan orasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sidang khusus penganugerahan pena emas persatuan wartawan Indonesia Pusat telah resmi dibuka. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama orasi penerima pena emas dengan hormat. Disilahkan Bapak Profesor Dr. Honoris Causa. Oli Dondokambe S.E., Gubernur Sulawesi Utara, untuk mengambil tempat di podium terhormat. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Bapak Henry C.H. Bangun, beserta Ketua Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Pusat Ibu Andi Dasmawati yang hadir bersama-sama dengan kita, yang kami hormati Sekjen PWI Pusat Bapak Said Iskandar Syah, Ketua Dewan Kehormatan PW Pusat Bapak Sasongko Tejo dan Ketua Dewan Penasihat Bapak Ilham Bintang dan seluruh pengurus PW Pusat dan penulis. Ketua PW Sulut Bapak Yoke Lontaan dan seluruh pengurus PW Sulut yang hadir jauh-jauh dari Manado untuk mengawal gubernurnya supaya enggak salah katanya nanti. Yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara hadir langsung ini Pak Wakil Gubernur, Pak Dr. Andes Stephen Kando, Ketua DPRD, Dr. Andi Silangen, dan dan Lantamal Sulawesi Utara juga ikut hadir dengan kita dan yang mewakili Pak Kapolda ada Dir Krimsus yang mewakili Pak Kajati juga hadir bersama-sama dengan kita dan seluruh kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara yang hadir bersama-sama kita dan tentunya juga terima kasih yang mewakili Lemhanas juga hadir sini dan para pejabat TNI Polri yang hadir di sini kebetulan pejabat TNI Polri ini orang-orang Manado Pak. Ini. Yang satu satu fam dengan kita Dono Gambe. Yang satu tetangga Pak. Lumayan Pak ada orang Manado bintang dua. Kalau zaman Orde Baru nggak ada orang baru di bintang dua Pak. Baru sekarang ada jenderal jenderal orang Manado bintang dua. Pak. Dan seluruh para tamu undangan yang hadir bersama-sama dengan kita, tentunya saya atas nama pribadi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini untuk menyaksikan pemberian penghargaan yang saya juga tidak sangka-sangka, Pak. Tiba-tiba ditelepon oleh Ketua PWI Sulut, Pak, kayaknya. Bapak mendapat apresiasi katanya dari PWI Sulut. Tak pernah apresiasi apa, mendapat pena emas, waduh. Kaget juga ini dapat pena emas. Kemarin baru dapat bintang emas, karena dapat pena emas. <tuk> Tentunya saya sangat terima kasih saya dan keluarga saya, makanya uh, istri saya takut naik pesawat karena musim hujan, hari ini datang Pak untuk ngawal melihat katanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus juga seluruh masyarakat Sulawesi Utara tentunya berterima kasih sama tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini atas perkenanan tuntunannya kita bisa bertemu di sini dalam rangka pengaduran Benamas kedua tentunya kepada Persatuan Wartawan Indonesia yang sudah memberikan penghargaan yang sangat-sangat terbaik bagi uh, Sulawesi Utara. Tentunya uh, ini menjadi suatu harapan kita ke depan bahwa apa yang ya, kita dapati hari ini bisa men mendorong juga semua kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ke depan. Dewan Paninis Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, dalam upaya Membuat pembangunan ekonomi lebih pas, maka salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam melalui proses transformasi spasial di wilayah Indonesia dengan membangun kepadatan, mengurangi jarak, dan menghilangkan sekat atau ketimpangan mendorong percepatan capaian pembangunan. Sulawesi Utara selalu menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun yang tergambar seperti di bawah ini, tentunya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, saya juga tadi sepintas sudah nyampaikan. Sebenarnya kita nggak kerja banyak, Pak. Ini given. Karena pada saat pil pilkada, COVID, Pak. Ya kan? Menjelam pemerintahan setelah kita dihenti, COVID juga, Pak. Untung nggak kena COVID kita. Tes tengah malam undangan kan, Gubernur, yang terpilih wakil gubernur sama sekretaris daerah Pak. Jam 7 malam kita disuruh swab. Makan marah ketawa-ketawa makan rame-rame. Jam 12 malam ketawa ketahuan yang kita makan rame sek prof saya covid Pak. Kita nggak kena, aduh untung. Nasib juga Pak. Biasanya kan sudah berdekatan begini pasti kena kan Pak. Nggak kena, jadi masih bisa dilanting dengan mulus itu itu memang given buat kita juga. Pertumbuhan ekonomi, kita saat COVID memang anjlok sebentar. Tapi enam bulan sebenarnya kita recovery buat. Sampai hari ini pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah turun dari 5 persen. Selalu di atas rata-rata nasional. Kita langsung kembali kembali dari 2021, 2022, dan terus sampai hari ini dan kita juga bisa menjaga uh, inflasi. Kenapa kita bisa menjaga inflasi, Pak? Karena memang setelah Covid semua kehilangan pekerjaan semua kembali ke daerah masing-masing. Sehingga sangat berdampak sangat positif pada saat Covid karena satu, tingkat pengangguran terbuka kita terus karena orang jadi petani semua, Pak. Yang tadinya kerja restoran karena ekonomi pariwisata kita naik yang tadinya kerja di kantor-kantor, yang tutup, mereka kembali pulang ke kampung. Tentunya tapi karena pemerintah melihat hal ini satu peluang baru, kita juga memberikan support. Makanya kita langsung buat program Mari Coba Kobong. Nah, program Mari Coba Kobong ini yang kita buat yang sangat-sangat bermanfaat sampai hari ini. Karena industri pertanian kita hidup kembali. Yang sangat berdampak kepada daerah dan masyarakat. Tadinya Pak, kita kalau belum ada petani bawang, contoh ini, kita tidak punya petani bawang karena harus punya spesialis tersendiri. Kalau bertani bawang ini, nah, Sulawesi Utara itu uh, mulai, nah pada saat kejadian ini, kita mengambil tenaga-tenaga dari Majene, dari Sulawesi Selatan yang sudah biasa, nah, kita kelompokkan, kita memberikan kur, kita berikan asuransi asuransi pertanian gagal panen. Sehingga semangat dari uh, masyarakat yang tadinya kehilangan pekerjaan, mereka mau tak, tidak adakan rugi. Kalau terjadi rugi, ada asuransi menang. Nah inilah sehingga pertumbuhan ekonomi kita naik cukup bagus sampai 6,9% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kita naik terus. Pak. Karena nilai pertanian. Nah tugas pemerintah itu juga harus jadi off taker hasil pertanian yang ada. Nah ini yang kita membuka pasar baru. Karena kalau sampai produksi berlebihan, nah ini berdampak yang sangat signifikan bagi petani kita. Nah itu yang kita lakukan, tapi nasib juga Pak. Kebetulan industri di Sulawesi Tengah, nikel tumbuh dengan pesat. Maluku Utara juga tumbuh dengan pesat. Jadi pasar hasil-hasil pertanian dia gampang kita jual. Nah ini, ini kadang-kadang itu saya katakan tadi diberikan oleh Tuhan ke kita kemudahan-kemudahan. Kita nggak punya industri yang besar, tapi hal ini kita melakukan pendekatan dengan mereka. Ya ternyata semua produk-produk hortikultura Sulawesi Utara yang berlebihan semua di cover oleh dua provinsi ini baik Provinsi Maluku Utara maupun Provinsi Sulawesi Tengah. Nah ini ya, sangat berdampak sampai hari ini. Sehingga setelah kita kena dampak COVID-19, pariwisata kita naik 300 persen terdampak, sekarang pertumbuhan PDB kita ditopang oleh hasil pertanian. Karena baru sementara recovery tentang pariwisata, tapi langsung ditopang oleh hasil pertanian uh, yang ada. Nah ini, ini satu hal yang Nah, dibuka. Nah, ini tantangan, tantangan juga bagi pemerintah. Ini. Nah, tugas pemerintah itu bagaimana membuka jalur supaya perhubungan di Sulawesi Utara dengan negara-negara Pasifik bisa dibuka. Ini kita harus melihat peluang itu. Nah, ini tugas pemerintah melihat peluang itu sehingga kita bukalah jalur-jalur internasional yang ada. Dan tentunya, menambah jalur penerbangan yang sudah ada, misalnya dari Singapura ke Manado, biasa ya satu minggu dua kali. Sekarang jadi lima kali, Pak. Kita buka, Namanya kita cara seperti itu. Begitu juga ke China, kita buka juga, Pak. Dan tadinya hanya penerbangan lokal, kita bagaimana caranya meyakinkan penerbangan dari China. China Sultan bisa dibuka, begitu juga dari Taiwan sebentar lagi kita udah hubungi mereka akan membuka dan lain-lain. Kalau -lain. ke Jepang otomatis juga karena sejak Covid bagaimana caranya kita buka ya kebetulan nasib juga Pak. Menteri teman-teman jadi salah satu bandara yang dibuka pada saat Covid hanya Jakarta sama Manado. Jadi kelirin semua lewat Sulawesi Utara pada saat itu. Nah, sehingga berdampak Nah, kita buka derekol juga ekspor ikan tuna langsung dari Manado ke Jepang. Nah, itu sangat berdampak sangat. Tapi kita ambil resiko, Pak. Pemerintah juga daerah sambil resiko. Kalau kurang dari 20 ton kita ekspor ikan pada saat itu pemerintah yang subsidi ke Garuda. Tapi ternyata tidak pernah kurang dari 20 ton. Nah, ini jadi artinya kepala daerah itu di dalam melakukan suatu terobosan-terobosan harus juga ada keberanian dalam melakukan terobosannya bukan sekedar uh, minta tapi kita pinjaman dan kita beri harapan agar ruda juga pada saat ini mendapatkan uh, apa award dari pemerintah karena di saat kita susah covid dan tutup semua bisa mendapatkan devisa itu kan saling saling memberi antara dengan memanfaatkan segala yang ada. Nah itulah saya kira dalam pengembangan potensi industri unggulan daerah Sulawesi Utara harus dorong agar tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Potensi agribisnis yang terdiri dari pertanian, perkebunan menjadi komoditas unggulan karena berkontribusi yang sangat besar yang saya katakan kurang lebih dari PDB kita hampir 20 sampai 21 persen yang ditopang oleh Uh, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan potensi ini tentunya kita akan kembangkan terus karena kalau kita melihat hal-hal seperti ini, saya kira ini uh, potensi dasar dari kehidupan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, nelayan, petani, ini dan pekerja kebun. Nah ini potensi dasar ekonomi sulut yang kita dorong. Memang pariwisata itu membuat satu harapan yang sangat besar. Tetapi kita juga tidak harus melupakan tiga potensi dasar perekonomian di Sulawesi Utara ini, perikanan, perkebunan dan pertanian hortikultura. Nah, ini yang kita jaga. Nah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar tentu kita akan dorong dengan uh, pariwisata. Nah, salah satu Lompatan-lompatan yang kita lakukan tentunya infrastrukturnya yang harus kita uh, perbaiki. Ya, tentu pertama tentunya pada saat itu kita dorong uh, bandara yang kita uh, dorong agar supaya masyarakat yang datang ke provinsi Sulawesi Utara merasa nyaman. Karena kalau dia turun menado udah nggak nyaman pak. Satu hari besok dia pulang kan itu. Nah, potensi ini sangat menopang pariwisata di Sulawesi Utara karena ditopang juga oleh pemerintah pusat dalam hal ini eh, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU sehingga eh, infrastruktur di Sulawesi Utara bisa terbangun dengan baik. Salah satunya ada jalan tol, ada bandara Samratulangi yang masih bagus, sama pelabuhan itu yang sudah sementara kita perbaiki terus. Nah tentunya ini juga yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan sarana prasarana infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu melakukan terobosan-terobosan terus sehingga menjadi backbone dan leading sektor ekonomi yang berkelanjutan. Ini penting yang harus kita lakukan bukan sekedar kita membangun infrastruktur tapi tidak ditunjang dengan kegiatan-kegiatan lain untuk menjaga investasi yang sudah sangat besar. Nah, kita juga sudah melakukan uh, lobby kegiatan pemasaran ke daerah-daerah. Ini pak, ini pengalaman pengawan wartawan. Nah, ini pengalaman pertama kami mengenalkan Sulawesi Utara tentang potensi pariwisata. Kita mendatangkan wartawan pariwisata dari Perancis. dari Perancis kita datangkan, kita ongkosin mereka lima orang. Dari ya. Perancis mereka datang lima orang, begitu juga kita mahasiswa-mahasiswa Sekolah Pariwisata Internasional, kita ongkosin mereka. Lihat Manado, tadi tujuan mereka di Bali. Nah saya mendapatkan informasi itu, zaman Pak Dubesnya, Pak Panjahitannya, saya ke sana, dapat informasi, mereka mau ke Bali katanya. Nah, jadi ongkos murah, mereka sampai Bali, Bali menado saya ongkosin Pak. Bali menado, mereka tidur menado, jadi pulang lagi Bali baru mereka pulang ke, ke Perancis sana. Dan sangat bermanfaat, ternyata mereka puas dengan alam Sulawesi Utara, mereka masuk di media Prancis tanpa saya bayar. Mereka menceritakan perjalanan mereka masuk di TV Prancis. Dan mulai saat itulah Sulawesi Utara dikenal. Dan jalur penerbangan yang saya uh, buka lewat Singapura itu, ya itu mereka datang Pak, lewat Singapura. Yang kedua, kita promosi itu, hari itu kita bikin pertemuan negara-negara kepulauan. Kita ongkosin Pak. Ini. Yang datang bukan presidennya memang yang datang. Menteri luar negeri sama menteri dalam negeri yang mewakili datang. Itu perkenalan kita pertama tentang Sulawesi Utara ke dunia internasional. Ternyata memang setelah itu banyak sekali yang datang. Tapi paling poin paling penting itu peran media dalam memasarkan para wisata Sulawesi Utara begitu sangat-sangat mendorong Pertumbuhan pariwisata di Sulawesi Utara sehingga sangat berdampak. Tentunya, Sulawesi Utara kita tahu bahwa IPM-nya selalu naik terus karena sangat berdampak yang sangat positif bagi kita. Salah satu contoh target kita dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang pelayanan masyarakat. Kita mulai kerjasama dengan eh, Jepang, Pak kemarin Pak Wagub pulang dari sana meninjau. Jadi dalam rangka meningkatkan juga sumber daya manusia kita, kita harus kerjasama, kerja tenaga-tenaga SMK kita, bekerja sama Jepang, mereka kerja tiga tahun, mendapatkan penghasilan yang sangat baik antara 20 sampai 25 juta, tapi tiga tahun mereka harus pulang, bekerja lagi di Indonesia, kita tukar terus itu Pak. Karena supaya etos kerja anak-anak muda kita ini berubah total. Jadi bukan sekedar kita kirim tenaga kerja, tugas kita bagaimana mereka pulang ke Sulawesi Utara, mereka mendapatkan uang di sana, tapi mendapatkan pendidikan dan etos kerja yang baik di Jepang, sehingga di Sulawesi Utara cepat berkembang. Jadi banyak hal, ya. Tugas pemerintah itu mempersiapkan, memfasilitasi uh, masyarakat. Tapi ada satu yang memang sejak kami menjadi gubernur, Pak, itu turis tadi berkembang hampir 300-400 persen satu tak per tahun pada saat sebelum COVID. Karena apa Pak? Karena peran media juga Pak. Peran media itu waktu kami tanggal 5 Desember dipilih oleh masyarakat dari tiga pasangan calon kita menang 53 persen ya. ya? Dari tiga konsultan kita menang 53 persen. Artinya don dua suara baku tambah masih turun masih untung kan begitu. Namun mudah mudahan 2014 juga begitu. Eh 2024 banyak panjang panjang. Nah ini saya kedatangan uh, tim media juga. Pertama yang datang Pak uh, apa ini, pakar jadi lupa namanya. Eh, pakar pemasaran itu yang sering seminar. Hermawan Kartajaya Pak. Pak Hermawan Kartajaya datang Pak. Kira-kira tanggal 7 Desember dia datang. Ngopi di rumah Pak Yupai. Pak Oli sudah jadi gubernur? Oh, belum Pak. Masih berproses ini mau dilantik nanti. Kira-kira ah, Pak Oli kalau jadi gubernur ini apa tuh mau bikin? Tapi itulah Pak saya juga pusing saya baru panggil SKPD di Provinsi Sulawesi Utara, saya tanya APBD kita berapa. Ternyata waktu itu APBD kita baru 1,9 triliun. Padahal saya ketua banggar Pak, 3000 triliun saya bagi-bagi. <gifat> Dalam hal dosa, 1,9 saya, saya bikin apa ini? Baru bayar gaji aja sudah susah. Kan gitu Pak. Nah itu, diskusi sama Pak Hermawan, Bilang, apa peluang ke depan? Nah itu Pak Herwan bilang peluang ke depan pertama tentunya yang tidak menunggu investasi itu pariwisata pak. Nah itu, nah, kita harus jual ikon pariwisata Sulawesi Utara apa? Pak, pak Herwan bilang sekarang di Bali itu orang Cina banyak sekali pak. Nah, Bapak harus tarik orang masuk Sulawesi Utara. Nah, Bapak buat cerita, ayah, ya. nah, itulah saya bikin cerita bahwa orang Manado keturunan Cina semua pak. Pak Hermon bikin cerita Pak. Ternyata buku ini masuk di buku buku dia yang dibawa ke Cina sana. Gitu Pak. Jadi penghabisan datang ke Sulawesi Utara. Media juga datang Pak. Tim media datang. Liput-liput kegiatan sini terus ngobrol-ngobrol. Saya juga nggak tahu ngobrol-ngobrol. Ternyata mereka wartawan. Pariwisata sama tur operator. Nah cerita itu. Pas di Manado kalau ada Imlek kan rame sekali Pak. Eh, ada apa, Cap Gome, hampir sama kayak Singkawang. Eh, itu. Ini kan bercerita kan, mau presentasi mesti. Ini boleh bacain. Jadi saya ceritakan mereka, kasih gambaran. Ternyata mereka tertarik. Bilang mereka akan datang full tim ke Sulawesi Utara, mau melihat semua. Pas pulang, satu bulan, bulan Januari, belum dilantik mereka udah datang Pak. Melihat situasi dan semua bawa full tim, tim media yang datang. Ini memang tim media ini sangat, sangat, sangat ee, menentukan majunya Sulawesi Utara. Kan itu. Nah. Itulah yang mereka liput dan ternyata ya mereka bisa melihat mereka merasakan dengan baik tapi memang kadang-kadang kita diberikan tadi pak diberikan sesuatu yang indah pas saya ajak makan mereka pak dari Bunaken mau ke City Extra tempat makan ikan pas lagi nyebrang ini kapal diikuti oleh lumba-lumba pak lumba-lumba ikut sampai pinggir wah shooting semua mereka betapa indah katanya jadi apa ini begini? Ya tiap hari begini saya bilang. <silence> jadi pas berikut sudah turis datang kita jalan. Mereka jalan sendiri nggak ada lumba-lumba. Bapak kok nggak ada pak? Ya nggak kalian ajak saya kalau ajak saya lumba-lumba itu. <silence> nah itu Jadi dampak-dampak yang seperti itu kita nggak sangka. Ternyata membuat daya tarik yang sangat baik sehingga itulah dampak pariwisata kita bisa naik. Waktu itu satu hari bisa 8 pesawat dari 8 provinsi di Cina. Tapi sayang, COVID datang itu. Kalau COVID nggak datang itu Pak Wah sudah sudah pariwisata kita sudah investasi sudah banyak sekali. Tapi memang juga nasib itu Pak. Biasanya dari Wuhan itu kan ada Pak. Dari Wuhan tiap hari ada Pak bulan Agustus datang turun apa Pak gimana? Eh tolong kau pindahkan dulu Wuhan cari provinsi baru. Saya bilang, Agustus itu, Pak. Dia cari provinsi dia pindah ke provinsi Kunming. Eh Desember Pak, Covid. Begini menado mati duluan semua. <laughs> Nasib Pak. Itu. Karena memang waktu itu Pak Menteri Pariwisata bilang, Pak, calon daerah, -daerah baru jangan Jangan terus provinsi itu karena Cina potensinya kan banyak. Jadi saya minta tolong yang mereka pilih saya nggak suruh pilih Wuhan pindah. Mereka pilih Wuhan aja yang pindah karena memang Wuhan sudah terkenal dan ada pelabu eh, bandara yang dekat dari Wuhan sudah ada. Katanya. Nah, itu kejadian. Jadi kadang-kadang kalau orang berpikir baik selalu diberikan eh, jalan yang baik pak. Di dalam kita menentukan. Jadi dari dampak-dampak yang kita lakukan ini, Bapak bisa lihat kemiskinan kita turun terus. Memang kita kerjasama dengan seluruh kepala daerah yang ada, sehingga database kita sangat lengkap. Kita tinggal pencet kabupaten ini, ada berapa orang miskin ekstrim kita tahu. Karena kerjasama, itu paling penting kalau kerjasama kepala daerah berjalan dengan baik. Tapi memang syukur, Sulawesi Utara kan hampir semua kepala daerahnya di bawah asuhan gubernur, pak, ya kan? Nah, jadi informasi gampang, informasi gampang, database gampang, sehingga dampak. Saya contoh di kemarin baru launching kemarin kita di kota Manado, pak, dapat orang eh, miskin ekstrim itu 450 orang, hampir ya, ya sekitar situlah. Kita langsung tahu, sahabat. Shhh. Saya pernah mencari, eh coba saya lihat jangan ada marga gubernur miskin ekstrim. Ternyata ada, Pak. Aduh. Nah, langsung suruh cek, kenapa dia miskin ekstrim? Oh ya, dia rupanya umur sudah tua, dia kerja di tambang. Udah pulang kampung, umur sudah tua sudah tidak bisa bekerja. Nah, keluarganya ninggalin dia, Pak. Nah, ini. Paling bahaya kalau keluarga ninggalin. Jadi kalau jahat-jahat masih muda, tua tua nggak diurusin sama keluarga. Ya Paling bahaya itu. Dan rata-rata laki-laki, Pak. Yang ditinggal sama istri sama anak-anaknya. Mungkin jahat semua sama. Dari 450-60 persen laki-laki, Pak. Lebih laki -laki, banyak. Yang mesin ekstrim. Karena udah udah ini. Tapi saya cek dulu, suruh cek. Eh, ternyata ketua dewan pesudara lekote tidak ada. Langsung nempak ketua dewan diurus itu keluarga ada mistilnya langsung diurus. Paling nggak dipanggil jadi kerja di rumah bantu bantu kan ada penghasilan. Jadi gampang kita cari menyelesaikan ini dalam dua bulan setelah kita dapat data ya udah selesai yang memang betul kita bangun. Tapi rata-rata 30% itu ada gangguan gangguan apa, mental. Gangguan mental. Makanya rumah sakit kita Pak, rumah sakit jiwa baru selesai, bagus sekali saya bikin, langsung penuh Pak. Padahal saya cadangkan buat calon-calon Pilkada, pilek ini kalau enggak jadi. Selamat datang Pak Kewinda. Jadi, hal seperti itu yang kita lakukan di Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penetrasi, penetrasi e, karena memang tugas tanggung jawab kita. Karena tagline kita bahwa fakir miskin dan orang terlantar itu menjadi tugas negara. Nah, itu Pak. Karena Bu Megawati memang tagline-nya harus kau lakukan itu kalau jadi gubernur. Ya. Jadi data lengkap kita harus tuntaskan. Ya, tugas kita memang mau menjaga. Tapi kemarin memang Pak Menteri Kesehatan saya ajak bikin acara di Menado, khusus penanganan orang kelainan jiwa ini, Pak. Saya memang udah foto-foto saya kirim. Pak, kalau Bapak enggak tangani, saya lepas di jalan semua atau saya <laughs> saya kirim dia, saya buat tiket, saya bawa pesiar dia di balik, tinggalin biar pariwisata juga di sana kacau semua. Ya <laughs> kan? Ya, Pak, tugas pemerintah kan harus begitu, Pak. Kita udah berusaha tapi kalau nggak dikasih tambahan barak pak, kemana saya mau naruh? Ya kan? Dan langsung dia turjun ke menaruh bikin seminar tentang penanganan masyarakat kena gangguan gangguan jiwa ini. Terima kasih saya bilang Pak Menteri yang mudah-mudahan bisa berjalan. Karena bahaya Pak, kalau ada yang agresif. Nah kalau agresif kan untuk pariwisata kita kan repot kalau kita tidak tangani. Saya kira ini beberapa hal yang kita tingkatkan dalam bidang kesehatan. Tentunya juga prevalensi stunting kita, kita lakukan terus. Jadi gampang karena itu yang pemerintah daerah bisa sinergitas kerjasamanya, sehingga posyandu-posyandu PKK turun langsung di daerah-daerah. Dan kita siapkan sarana-parasana, kita bangun juga rumah sakit khusus ibu dan anak tahun ini kita beroperasi, eh, tahun depan beroperasi semua supaya dari kecamatan, dari desa ada apa-apa kita punya uh, pusat dalam penanganan uh, stunting ini karena kita juga buat khusus penanganan ini karena dampaknya memang uh, orang tidak melihat hal-hal seperti nanti 4-5 tahun terakhir ini baru menjadi pusat perhatian karena banyak anak-anak kita, ibu hamil yang menjadi persoalan dalam rangka menunjang ini terus tentunya uh, kita juga meminta ke pemerintah pusat bagaimana efektifan pe uh, uh, pelabuhan Bitung pak tapi syukur karena uh, pelabuhan Bitung sekarang uh, sudah bisa pelayaran internasional juga langsung merapat pak. Nah, tiap satu tahun ini kita sudah tiga kali uh, kapal persiar yang isinya Pak Wali Kota 7.000 ya 7.000 orang udah mulai mampir di Pelabuhan Bitung Pak. Nah, juga impor impor untuk wilayah Timur udah mulai dibongkar di Pelabuhan Bitung sehingga uh, berdampak signifikan misalnya impor gula pemerintah sudah bongkar di pelabuhan Bitung, impor beras juga untuk wilayah timur dibongkar di pelabuhan Bitung sehingga efektivitas uh, pelabuhan Bitung sudah sudah hidup kembali, hidup kembali padahal pemerintah sudah membangun kalau tidak ada hal-hal ini uh, memang susah, tapi terima kasih karena uh, Kementerian Perdagangan juga sudah memberikan ruang, memberikan ruang untuk ini, sehingga sangat berdampak positif. Mudah-mudahan, tahun depan kita sudah ada. Ini kita akan ekspor semua produk-produk wilayah timur, sudah tidak melalui Surabaya lagi, satu Jakarta, Semarang, sudah bisa langsung lewat pelabuhan Bitung. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para panelis yang saya hormati, saya kira program-program kita berjalan terus salah satu yang memang menjadi program andalan kita itu program perlindungan sosial ketenagakerjaan di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Karena tidak semua tercover oleh BPJS Tenaga Kerja. Bagi pekerja-pekerja rentan, nah ini yang sangat berdampak signifikan bagi kita. Nah kita terima kasih karena program yang kita lakukan ini Pak. Makanya saya di dalam uh, waktu COVID dua kali saya tidak naikin WMR dan tidak ribut. Dari Sulawesi Utara, kita tidak dua kali kita tidak naik WMR, tidak ada komplain dari para tenaga kerja. Karena semua tenaga kerja rentan, ini kita cover BPJS tenaga kerja. Tanpa disadari, Pak, COVID, Pak. Mereka yang terdaftar semua itu mendapatkan tunjangan tiap bulan 2.700 selama covid berat 6 bulan itu. Kemarin mereka yang kena juga apa el Nino dapat lagi tiga bulan. Jadi memang para kita tidak rencana bahwa kasus ini tak ada covid mereka dapat tunjangan. Tapi itulah kehidupan di Sulawesi Utara sehingga dua kali 2 tahun berturut-turut selama covid itu kita tidak menaikkan Wemer nggak ada ribut-ribut, karena saya bilang kalian harus bersyukur. Orang lain nggak dapat gaji, kalian dapat gaji. Nah ini ini dampak dampak yang sangat eh, pemerintah provinsi lakukan. Ini program perlindungan sosial ketenaga kerjaan. Itu bukan cuma pekerja pabrik, Pak, sama pekerja-pekerja sosial, marbot, imam, pendeta petugas-petugas keagamaan semua ini di cover. Jadi waktu mereka nggak ada ditutup rumah ibadah karena tidak boleh kumpul-kumpul orang, ada gaji. Nah kan semua kan nanti berhut bahwa ada emplop. Kalau nggak ada itu, waduh memang nggak ada penghasilan sama sekali di toko-toko agama pada saat. Jadi sangat berdampak sangat positif apa yang kita lakukan di pemerintahan provinsi dengan program perlindungan sosial, ketenaga kerjaan. Ini satu hal sehingga uh, semua satu arah antara uh, pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh agama. Uh, Contoh saja aja ya kemarin kalau ribut-ribut uh, ada kejadian di itu PBI bersatu, tidak ada pemerintahan yang, ya, walaupun mesos secara terbuka memuat, tapi pemerintahan sangat baik sehingga penanganan cepat. Kejadian jam 4 sore, jam, jam 2 pagi udah selesai, udah tanda tangan perdamaian tidak ada keributan. Besoknya tinggal jaga, semua karena kerja aparat dan semua media menjaga hal-hal ini supaya tidak ada pemberitaan yang walaupun satu dua lolos tapi itu gampang kita mendeteksi. Nah, itu. sehingga banyak program dan kegiatan telah kita lakukan bersama dan berbagai capaian semua ini tanpa peran dari PWI ini masyarakat tidak tahu. Memang ada kata orang bilang kebaikan yang kita buat tangan kiri kasih tangan kanan tidak boleh tahu pak kan begitu supaya enggak tapi juga di kitab tertulis jangan kau simpan kebaikanmu ceritakan kepada orang-orang jadi ya berimbang lagi. harus berimbang ini jadi ya ini nah, ini tugaslah PWI biar pemerintahnya tidak kasih berita tapi PWI yang memberitakan sehingga dampaknya yang sangat uh, uh, baik makanya pemerintah daerah mendukung penuh semua kegiatan PWI yang ada di Sulawesi Utara hanya pas kebakaran Pak Ketua aduh Pak kita sudah nggak bisa berkantor tapi aman tenang aja tunggu tanggal mainnya, nah, itu kan. karena memang sekarang kan segala kegiatan harus persetujuan DPRD pak. Nah, untung ketua DPRD kan anggota pak, jadi jalan mulus dukungan DPRD bagi kita, nah jalan mulus. Nah ini kantor soklar pak, tapi bukan kita yang suruh pakai merah pak, pak ketua bilang supaya ada tanda mata katanya. ini kantor sekelar tinggal mau resmikan ketua PWI datang resmikan nih Pak. Atur waktu Pak. Tinggal atur jadwal, kapan Bapak ke sana. Tapi jangan tanggal 15 sampai tanggal 20 Pak. Saya kebetulan harus ke Roma mau ketemu Paus dulu Pak. Jadi, tidak ada di tanggal itu, dan tidak ada di Menado. Nah. dan juga kita dukung terus kegiatan PWI dalam rangka penunjukan apa, profesionalitas pemerintah memfasilitasi bagi PWI untuk melakukan seminar dan kegiatan. Kita juga dalam hal program PWI Sulawesi Utara. Untuk berkunjung kemana-mana, tetap kita backup full untuk kegiatan. Karena itu tadi saya katakan, kita sangat merasakan apa yang kita lakukan selama ini selalu uh, diberitakan kemana-mana. Dan kita juga tidak pernah pafok ke, eh, jangan kasih berita jelek-jelek, ya kan? Mana yang benar kasih tahu supaya gubernur juga tahu di lapangan. Ya, ya kan, ya orang tidak bisa awasi semua tanpa berita Pak. Pagi-pagi makanya koran yang rekomendasi wartawan PWI suwacadu. Oh ini, kalau ada tanpa foto kirim ke Pak Prof dan kepala dinas. Tanpa lagi Pak Wago, nah, urus ini ada begini berita. Nah, itu semua berita dari PWI. Karena memang waktu terbatas Pak, mohon maaf waktu saya terbatas di Manado ya. Jadi tugas pengawasan ada di PWI. Kalau ada kan kepala daerah takut kalau berita jelek. Akal orang enggak. Karena sudah biasa orang cerita jelek terhadap saya. Pak. 10 tahun DPR yang muncul ketua banggar jelek terus Pak. Ada di Gunung Kuningan sana terus. Jadi kritik itu ternyata perlu. Kalau enggak ada pengawasan kritik tidak perlu, torannya akan berjalan lurus. Pemerintah tidak akan berjalan, tapi kalau kritik itu berjalan dengan bagus, pasti pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Makanya eh, perangkat daerah di provinsi Sulawesi Utara semua sudah eh, tahu kalau dia salah, salah sendiri. Kenapa kamu tidak melaksanakan dengan baik? Nah ini tugas jadi mitra eh, pemerintah dengan PWI itu berjalan seiring sejalan. Kami mengeksekusi. PWI mengawasi. Nah, ini yang kami lakukan terus sehingga sangat berdampak positif hubungan baik yang terjadi antara pemerintah dan pers terporter melalui feedback positif yang diterima pemerintah dari masyarakat. Ini yang selalu saya melihat bahwa tanggapan-tanggapan uh, masyarakat bagi pemerintah provinsi. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada PWI Provinsi Sulawesi Utara karena uh, begitu banyak masukan di pemerintah provinsi sehingga sangat berdampak uh, akurat dan sangat kredibel kalau kita melakukan uh, pengambilan pengambilan keputusan. Tentunya saya ucapkan terima kasih buat PWI dan tentunya kami sangat mengharapkan kualitas intelektual dan ketubuhan moral dan dominan perang dari panggilan batin bukan sebatas mencari materi atau batu lompatan berita dan informasi yang disampaikan bersifat objektif tanpa pesan sponsor apalagi rekayasa untuk kepentingan tertentu kehadiran sosok insan pers yang memiliki ketokohan idealisme dan tidak bisa dibeli meskipun dengan tumpukan materi insan pers yang memperjuangkan kebenaran bukan kepentingan diri dan kelompok saya kira ini yang sementara berjalan Provinsi Sulawesi Utara. Memang ada yang aneh-aneh -ane, Pak, tapi itu saya lihat bukan anggota BWI Pak. <laughs> kalau seluruh yang anggota BWI selalu Pak Ketua dan rekan-rekan memberikan informasi ke kita. Pak Oh itu bukan anggota kita, kalau ada yang menerima saya, eh, ini yang, oh bukan Pak, oh, ya kalau bukan anggota. Nanti diselesaikan secara adat dengan cara bagaimana. Kan, gitu. Dan itu, itu sementara kita lakukan terus sehingga tugas pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan merangka mensejahterakan masyarakat sampai saat ini masih bisa terjalin dengan baik. Karena itu tugas kita sementara harus yang kita lakukan bersama. Bapak Ibu Dewan Pers yang saya hormati saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi catatan dalam acara penganugerahan pena Mas, Tapi masih ada ini ini yang Pak Ketua ini Pak. Ada rupanya sidang panel begini, ada bocor halus. Apa yang mau Jadi kita baru tahu di sini Pak ada panelis katanya. Ah, aduh. Tapi terima kasih perhatian dari PwI Pusat buat pemerintah dan rakyat Sulawesi Utara. Semoga Tuhan selalu menyertai, memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom. Berkenan Pak Gubernur masih tetap di panggung, disilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan khusus oleh PWI Pusat. Ini bukan kursi panas Bapak Ibu, tapi ini kursi istimewa untuk penerima anugerah yang luar biasa prestisius Pena Emas PWI Pusat. Boleh sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Dan baiklah atas orasi dari penerima Pena Emas, kita akan mengikuti tanggapan ya pada momen langkah dan istimewa ini ya Bapak Ibu. Kita akan ikuti tanggapan dari tim panelis. Disilahkan tiga panelis untuk memberikan tanggapan mewakili tujuh panelis PWI Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mestinya menyebut Pak Oli ini promo ya Pak ya. Diuji ini. Selamat siang juga pada Ketua Umum PWI dan penasehat. Jadi Pak Oli, saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama tentang pemerintahan dan yang kedua nanti tentang pers atau media. ya. Jadi dua hal itu yang kami soroti. Tapi dari paparan Bapak tadi, kami terus terang sangat terkesan, luar biasa. Eh, pak Oli ini, maaf saya tidak mengenal terlalu personal secara pribadi. Kalau adik bapak atau kakak bapak, Bu Ani itu kenal Pak Ketua Palang Merah Indonesia Sulawesi Utara itu pak, karena kebetulan saya juga Ketua PMI di pusat. Bapak, kita lihat pak ya, itu termasuk tipe-tipe gubernur atau pemimpin di daerah yang low profile sebenarnya. Jadi tidak terlalu hingar-bingar lah dari sisi pemberitaan, dari sisi media. Kalau bagi pengusaha low profile itu biasanya high profit Pak. Kalau ini low profile high achievement atau prestasi. <tuh>. Ya. Jadi yang menonjol leadership. Jadi secara tidak sadar tadi Bapak mengatakan kota kabupaten itu asuhan kita semua. Itu kita mengamati juga Pak. Memang leadership ini sangat menonjol di Sulawesi Utara seorang Gubernur dan itu tidak dimiliki oleh semua provinsi. Itu satu catatan. Ya. Nah, oleh karena itu ada satu pertanyaan begini, Pak. Kalau Bapak meng, mengklaim dalam tanda petik ya prestasi pertumbuhan bagus lima persen, inflasi terkendali, pariwisata seperti itu, sebenarnya kalau menerima eh, menilai seorang Gubernur itu secara proporsinya gimana Pak? Karena gubernur itu kan tidak punya wilayah Pak. Mereka membawahi bupati, wali kota se-Sulawesi Utara. Sampai juga ada pemikiran dan wacana yang selalu timbul tenggelam. Gubernur itu lebih baik dipilih oleh presiden. Karena dia sebagai kepanjangan tangan presiden seperti era Orde Baru dulu. Sampai seperti itu. Nah tetapi dengan apa kepemimpinan Bapak tadi kan itu hal itu mungkin tidak terlalu bisa dipertanyakan di Sulawesi Utara, tapi saya ingin menanyakan Pak, menilai prestasi gubernur itu bagaimana dengan kewilayahan yang memang tidak dimiliki secara langsung, beda dengan gubernur DKI. Ya, ini yang yang pertama sehingga uh, nanti mungkin kiat-kiat Bapak juga bisa tertularkan bagaimana uh, penilaian prestasi itu bisa melekat pada diri seorang gubernur. Yang kedua Pak tentang pers ya tentang media. Kita berterima kasih, kita salut dan kita bangga Pak. Oli termasuk pejabat atau pimpinan daerah yang sangat me mendudukkan media ini tadi dengan satu peran yang sangat luar biasa tadi ya, Bapak mengakui peran itu. Nah ini pada pertanyaan kedua kami menerima pendapat dan pandangan dari Bapak sebenarnya, karena situasi media saat ini itu sedang banyak masalah, Pak. Ya. dari segi bisnis banyak masalah, ya. karena tingkat pengaruhnya yang sudah semakin berkurang ya sehingga pendapatan iklan pendapatan secara ekonomi menurun mengapa berkurang kita lihat saja dari survei litbang kompas yang terakhir untuk mengkonsumsi berita-berita pilpres dan pemilu pak itu 44,6 persen dari responden yang menggambarkan masyarakat kita itu mengkonsumsi dari media sosial loh pak bukan wartawan bukan bukan produk jurnalistik wartawan atau media-media mainstream orang menyebutnya atau media konvensional oleh karena itu pendapatan bisnis dan lain-lainnya turun. Jadi belum peraturan-peraturan ekosistem baru termasuk publisher right itu belum selesai. Pandangan bapak gimana ini? Kita butuh simpati, kita butuh dukungan. Ya. Itu dua pertanyaan dan satu sebagai satu pertanyaan yang uh, penting. Bapak catat apa kritik bapak terhadap PWI satu saja? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya kira memang pertanyaan ini yang menjadi diskusi juga kalau ada pertemuan sesama gubernur. Karena kadang-kadang kepala daerah sebagai gubernur, karena dia tidak punya wilayah. Bupati wali kota itu sama, karena dipilih oleh rakyat. Jadi ego masing-masing pasti tinggi, Pak. Sangat tinggi egonya. Tapi satu hal, kalau kepala daerah merasa gubernurkan memberikan manfaat bagi mereka, pasti koordinasinya akan bisa berjalan dengan baik. Jadi kuncinya di situ. Jadi bupati, wali kota merasa ada manfaat yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada mereka, pasti mereka akan melihat. Tapi kalau mereka melihat gubernurnya juga tidak memberikan suatu manfaat bagi kebijakan kabupaten kotanya, pasti mereka walaupun satu arah pasti tidak akan jalan. Itu kuncinya. Jadi caranya tentunya kita haruskan memberikan mereka manfaat dan solusi bagi persoalan-persoalan yang ada di mereka. Karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakatnya. Bukan pemerintah provinsi yang berhadapan langsung. Mereka yang berhadapan langsung dengan wilayah. Sehingga sangat berdampak, sangat positif kalau kita berikan satu manfaat dan memberikan solusi apabila mereka menghadapi masalah-masalah di daerah. Saya kira itu klunya yang kita lihat. Dan selama ini, ya, selalu kita berkoordinasi. Tidak dalam rapat juga, kita duduk-duduk, sambil minum kopi, karena malah dalam rapat itu tidak ada putusan, Pak. Kalau kita bisa kongko-kongko -kong bersama-sama, "Ah, disitu timbul oh harus begini, harus begini, ah, itu ya sudah diformalkan dalam rapat." Nah, itulah. Dan selama ini, yang pengalaman kita lakukan sehingga sangat uh, berdampak yang sangat positif bagi ya, Sulawesi Utara karena saling mengetahui karena dia tahu bahwa pemerintah provinsi betul-betul mendorong uh, semua hal solusi bagi bagi mereka sehingga itu dampaknya yang kita bisa lihat di situ di pemerintahan kita ya, sama kayak kemarin kasus yang di Bitung ribut Pak saya bilang Pak Wali Kota yang maju saya tinggal di rumah Pak Wali Kota monitor aja. Supaya masyarakat tahu Pak Wali Kota yang menyelesaikan persoalan. Jadi Pak Wali Kota sama Pak Kapolda, sama Bin, sama Pak Dan Tamal, ini ya usah saya. Karena Bapak punya masyarakat, nanti kita monitor ada hal-hal apa baru. Jadi peran kepala daerah yang kita tampilkan. Jangan, oh, saya nanti saya saya menyelesaikan kok persoalan ini. Nah, inilah yang salah satu contoh yang kita Lakukan di Sulawesi hal-hal seperti itu, sehingga semua berjalan dengan mulus. Kira itu menyangkut uh, pemerintahan, kira-kira kami memang dengan era reformasi ini, dengan undang pers seperti ini sekarang, Pak. Memang banyak uh, media cetak itu, semua hampir semua terdampak secara nasional, apalagi media cetak pusat yang bisa lihat. Yang berbasis pusat itu sangat-sangat uh, berdampak sekali. Yang masih berbasis daerah di beberapa tempat kalau saya lihat masih bisa eksis. Karena masyarakat melihat sama kayak kita tadi saya ceritakan. Saya tetap masih seluruh media daerah itu menjadi referensi saya untuk melihat persoalan-persoalan. Jadi, kalau memang ke depan media cetak pusat itu, dia harus punya basic di provinsi-provinsi. Karena pemberitaan daerah itu yang menjadi uh, referensi bagi kepala daerah. Berita-berita daerah. Misalnya, ya, saya, misalnya contoh, misalnya, misalnya, berita eh, koran nasional Kompas. Kalau dulu, kita di daerah kan media kompas yang kita akan baca. Karena berita pusat itu rata-rata ada di medsos. Yang gak ada di medsos secara umum kan berita daerah. Jadi penghabisan konsumsi berita daerah inilah yang di, di dilihat. Kalau dulu berebutan ini media nasional, semua kita berebutan. Kalau sekarang kalau saya lihat di daerah ya yang ini yang basic daerah ya kalau Utara yang ada berapa amalah ada baru terbit media lokal baru kita ya, ya baru launching saya lihat cahaya siang nah, baru launching cahaya siang saya lihat berani orang berinvestasi untuk uh, lokal jadi memang kita harus mengikuti eranya tapi saya kira tidak mungkin tanpa media saya rasa memang berkurang dari ini tapi harus merubah strategi ke depan seperti apa. Karena kalau saya tanya-tanya di daerah-daerah, ya rata-rata begitu. Kemarin saya tanya Mbak si Jawa Pos sama Maesa, saya tanya Ma Esa ya gimana? Bapak kita besi kita banyak nah, daerah. Ya jawabnya kalau begitu kita ininya ke daerah aja karena itu tadi karena secara nasional rata-rata uh, ada di medsos ini ya, kayaknya ini yang saya kira menjadi, harus menjadi pola-pola uh, pola-pola baru kita ke depan karena ya itu sampai hari ini referensi saya selalu uh, media cetak yang ada di daerah memang referensi kita kita tidak ambil media nasional jadi saran kita memang ini karena ya apa apapun bukan cuma di kita berdampak ya secara internasional media cetak yang ini semua terdampak dengan medsos ini. Tapi saya rasa tadi tidak akan uh, hilang kalau kita betul-betul uh, melihat uh, peluang yang ada. Nah, contoh tadi di Manado masih baru baru satu bulan ini ya muncul media cetak yang baru. Saya tanya eh rugi kalian enggak? Ya Pak, kayaknya masih berkepon poin katanya. Lebihnya belum kelihatan, tapi artinya uh, masih cukup untuk uh, memproduksi. Itulah gambarannya ini. Hmm. Saya kira itu Pak, yang uh, Menjadi, ya. Oh, tentunya, ya tadi. Uh, artinya, kalau kritik buat PPI sebenarnya, eh, uh, karena terlalu banyak dengan undang-undang pers seperti ini seolah-olah PWI tidak lagi menjadi uh, satu uh, keputusan yang ini, jadi tidak menjadi pendamping sendiri buat pemerintah. Nah, inilah PWI harus mengambil posisi sebenarnya. Bagaimana peran PWI itu betul-betul uh, menjadi uh, perimbangan dari pemerintah itu sendiri. Karena selama kalau berjalan seperti ini, otomatis nggak dilihat pasti PWI. Kalau dulu PWI kan ketua PWI, aduh, Pak PWI datang. Pasti dulu di sebelah Pak pengambil keputusan itu. Nah ini, jadi peran PWI ini sekira mesti lebih lebih ini Pak. Artinya bukan menjadi oposisi pemerintah, tapi peran BWI ini harus betul-betul menjadi uh, referensi, referensi di dalam pemerintah mengambil keputusan nah, melalui organisasi BWI kepada wartawan-wartawannya yang bekerja di media-media. Kalau itu bisa dilakukan saya kira uh, bisa kembali seperti apa yang kita harapkan. Terima kasih, Pak Oli. Tepuk tangan dong untuk Pak Oli dulu. <tuk> Pak Oli, saya penanggap kedua Pak Oli. Saya suka dengan statistik, saya suka dengan angka-angka. Tadi Pak Oli sebut ada program, mohon maaf kalau saya salah mengucapkan. Mari coba kobong. Mari coba kobong. Pagi tadi pukul 10 lewat 10 uh, menit, saya mengecek searching di Google, ada 6.090 berita berkaitan dengan Mari Coba Kobong itu. Pak Oli tentu tahu bahwa salah satu fungsi kami pers di Undang-Undang Pers itu adalah menginformasikan, mengedukasikan, juga melakukan kontrol terhadap program-program pemerintah daerah. Saya ingin tanya ke Pak Oli, ingat enggak Pak Oli, kira-kira lima -kira media yang paling sering mengkritik Bapak di Manado? dan ingat enggak Pak Oli kira-kira media yang paling banyak membantu program pemerintah di daerah. Itu yang pertama Pak Oli. Yang kedua, saya menyimak biodata Pak Oli berkaitan dengan banyaknya penghargaan yang Pak Oli terima. Ada 11 penghargaan internasional, ada 163 penghargaan nasional dan ada 18 penghargaan non pemerintahan. Totalnya 192 Pak Oli. Tepuk tangan untuk Pak Oli. 192 ini Pak Oli cocok betul dengan angka PWI. 92 itu Pak Oli tanggal 9 bulan 2 kami ulang tahun Pak Oli. Setiap tahun. 9 Februari diperingati sebagai hari pers. Nanti tanggal satunya, satunya itu Pak Oli adalah satu-satunya penerima anugerah pena emas di peringatan hari pers tahun 2024 di Jakarta ini Pak Oli. Nah pertanyaan saya Pak Oli, ada tidak kontribusi teman-teman pers terhadap penghargaan-penghargaan yang Bapak dapatkan itu? Bapak ingat enggak kira-kira penghargaan mana kira-kira yang menyebabkan Bapak dapat didukung oleh kontribusi oleh teman-teman pers di daerah? Yang ketiga Pak Oli, pertanyaan saya adalah soal indeks kemerdekaan pers. Indeks kemerdekaan pers di Sulawesi Utara nomor 15 dari 34 provinsi di Indonesia. Saya senang Bang Poke mengirim kami foto, video, begitu dekatnya Pak Oli dengan teman-teman pers. Artinya setiap saat bisa kongko sama-sama, bisa ngopi sama-sama. Tapi indah kemerdekaan pers, nomor 15. Artinya masih papan tengah. Kalau kami lihat biasanya, kalau kepala daerahnya yang suka kongko dengan teman-teman wartawan, indah kemerdekaan persnya bagus tuh, karena kalau ada intimidasi dari teman-teman Porkopimda misalnya, kepala daerah langsung memediasi. Eh itu kawan kita dibantu, nggak usah diintimidasi. Kira-kira seperti itu. Pak Oli punya enggak program kira-kira bagaimana tahun-tahun mendatang indeks kemerdekaan pers di Sulawesi Utara bisa lebih tinggi lagi dari posisi sekarang. Kalau ada, mohon Pak Oli berkenan memaparkan kepada kita semua kira-kira ke depan apa yang akan dilakukan oleh Pak Oli dan pemerintah daerah sehingga indeks kemerdekaan pers di Sulawesi Utara bisa meningkat. Dan terakhir satu harapan Pak Oli, kalau nanti Pak Oli jadi ke Roma, kalau masih ada seat, titik Bang Poke satu. Kalau masih ada seat ya Bang Poke ya, kalau tidak ada seat Bang Poke pun tahu jalan ke Roma. Tidak satu jalan ke Roma kata Bang Poke. Mudah-mudahan ada seat ya, lebih dan kurang itu tanggapan saya Pak Oli, mohon Pak Oli berkenan menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak. Surpan Mansa, karena memang uh, ini yang saya tadi bilangkan Pak, kadang-kadang uh, apa yang diberikan tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Nah ini. Jadi bagaimana peran pemerintah di dalam uh, membuat hubungan dengan kepada PWI lah khususnya, anggota PWI. Jadi kadang-kadang Pak Foka cuma Pak, ada begini. Oh ya. Yeah. Mari jauh, buku dapat. Kan begitu kadang-kadang. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuka ruang. Jadi walaupun saya tidak terima telepon Pak, cuma memang dari dulu saya kan nggak pernah bicara di telepon. Tapi kalau ya ada, ayo mari ketemu kalau kita lagi. Nah penyelesaian terhadap ini yang mungkin menjadi perhatian bagi rekan-rekan pak Voka di PWI dan semua wartawan, sehingga uh, ini yang mereka mendukung penuh bagi bagi pribadi saya dan bagi pemerintah provinsi. Nah, sama kejadian Pak terus kebakaran bagaimana? Udah gampang nanti terang uh, beres. Nah mungkin dasar-dasar inilah yang menjadi dukungan uh, dari pers ke pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan Secara khusus bagi eh, pribadi saya, dan itu yang kita lakukan terus, kita lakukan terus dengan insan pers yang ada di uh, provinsi Sulawesi Utara, sehingga sangat uh, berdampak positif. Dan satu juga, itu tadi, kita, kita tidak pernah mengintervensi kalau mereka mau mengkritik. Ya, tak? Mereka mau mengkritik tentang uh, kebijakan pemerintah yang ada, kita tidak pernah mengintervensi. Intervensi, eh, jangan diberitakan seperti itu, ya, karena memang uh, saya sangat mengharapkan uh, ada masukan dari insan pers semua ini, persoalan-persoalan di Sulawesi Utara, karena memang waktu saya kan terbatas. Pak. Waktu saya terbatas, kalau di Manado kan saya terbatas. Secara pribadi, paling saya di Manado, ya, Kamis, Jumat Sabtu, Senin, Selasa, udah ada di Jakarta lagi karena banyak banyak hal yang harus saya lakukan di Jakarta. Sama Ibu, belum pecat-pecat saya 20 tahun pak saya jadi bendara umum PD Perjuangan. Jadi kan separuh waktu saya mesti ada di sini. Separuh waktu saya mesti di sini. Jadi, ya saya sangat melihat bahwa pemberitaan itu tadi dari sana. Karena kan kalau yang namanya pejabat pasti yang dilaporkan ke saya nggak ada yang jelek, Pak. Semua bagus. Nah, jadi pemberitaan di media ini yang selalu menjadi uh, tolak kukur bagi kita, walaupun kadang-kadang tadi Bapak bilang ada beberapa yang selalu mengkritik, walaupun tidak benar tapi saya sudah konfirmasi kepada mereka nah ini benar enggak, coba tolong lihat, nah, ternyata ada 70 persen benar yang diberitakan 30 yang kadang-kadang memang setelah kita cek yang 30 ini pesan sponsor kan begitu, jadi biar aja lah, lebih bagus yang masih banyak yang benar daripada pesan sponsor, nah, ini yang kita uh, lakukan ini. Namun mudah-mudahan memang peningkatan dalam indeks pers di Sulawesi Utara lebih meningkat. Kita akan dorong terus uh, dengan adanya memang kan tahun ini nggak ada pertemuan oh, kantor terbakar pak. Jadi belum konteks. yang nah, mudah-mudahan dengan diresmikannya kantor ini uh, diskusi untuk meningkatkan peran pers di Sulawesi Utara akan lebih akan lebih baiklah sehingga PW itu mulai kembali di bisa menjadi tolak ukur pers yang ada di provinsi Sulawesi Utara itu saya harapkan tadi kalau untuk ke rumah, mohon maaf pak yang beli tiket itu yayasan dari sana pak hebat juga ini yayasan mereka itu pak yang mengundang semua diurus pak dikasih kelas bisnis, semua dikasih. Jadi bukan dari inisiatif gubernur, Pak. Jadi Pak Foko nanti lain kali kita atur. Pak Foko kemana habis pemilu baru jalan-jalan orang kalau semua berjalan mulus. <laughs> nah, itu kira-kira gambaran, Pak. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan, perkenalkan Pak, nama saya M. Haris Sadikin. Saya mungkin penanggap ketiga, Ketua Bidang Daerah PWI Pusat. Uh, yang pertama, uh, mungkin saya ingin tanyakan ke Bapak adalah sejauh mana peran pers di Sulawesi Utara membantu dalam Bapak mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca Covid? -19? 19 ini luar biasa juga. Tadi sudah dijelaskan bapak pernah mendatangkan wartawan dari Perancis dan lain-lain. Nah, tapi eh, saya tidak melihat peran pers di daerahnya dalam akselerasi eh, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Yang kedua, Pak, eh, tolong deskripsikan. Pers kita sekarang di mata bapak seperti apa? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, saya kira kalau di Sulawesi Utara yang saya katakan tadi, peran pers itu yang sangat berdampak sangat positif, Pak, mulai memperkenalkan Sulawesi Utara seperti apa. Itu karena peran memang waktu itu bukan pers kita, pers internasional, kan? Itu, tapi itu kan bagian daripada uh, peran pers. Jadi tidak bisa dipungkiri, pers itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Jadi perannya sangat banyak nah, di era pembangunan kita sebelum COVID maupun pada saat COVID. Nah pada saat COVID ini kan komunikasi kita dengan pers bagaimana situasi kondisi COVID itu sebenarnya. Karena masyarakat tidak keluar rumah, masyarakat tidak keluar rumah dia ini enggak tahu harus lakukan apa. Nah peran pers memang melewat mereka lewat media media elektroniknya itu sangat gencar. Jadi semua orang pada saat COVID dampak kan hanya lewat media elektronik yang mereka lihat. Dan peran itu karena itu tadi karena turis Cina waktu itu di Sulawesi Utara kan ribuan. Pak. Karena tiap hari kan 10 pesawat bawa 150 orang. Satu hari aja ada 1.500 orang datang. Pada saat itu, nah dia kan lima hari, bang. ya 1.500 kali lima itu di kita, yang tertahan juga ada, jadi hampir 10 ribu tiap hari ada turis Cina di Sulawesi Utara. Tiba-tiba COVID, bang. mereka kan masih ada di Sulawesi Utara, sehingga isu tentang COVID itu kalau tidak ada pers untuk memberikan penjelasannya jelas. Bisa rusuh pada saat kita. Waktu saya membuat rumah-rumah detensi, rumah-rumah tempat apa ini, wah masyarakat isunya minta ampun. Oh jangan di sini nanti kita terjangkit semua dan segala macam tantangan. Ah ini peran pers pada waktu memberikan penjelasan COVID ini seperti apa? A, B, C, D yang ini. A ah, itu lewat media-media elektronik di pers itu sangat ah, berperan. Nah, begitu juga dengan program kita yang tadi tadi dilihat berapa kali di program Mari Coba Kobong. Ini masuk ke mana-mana. Jadi peran pers itu di Sulawesi Utara masih sangat relevan untuk kita dorong terus untuk menjaga. Memang penghabisan pers itu downgrade karena banyak media sosial yang yang tidak terdaftar itu yang saya katakan tadi karena dengan reformasi ini kan dengan adanya ini PW itu kan sudah tidak menjadi uh, satu organisasi yang sangat sangat apa uh, ini untuk mem memberedel dan segala macam memberikan sanksi kepada anggotanya kan nah, itu yang bikin uh, seolah-olah seolah-olah uh, ini tapi kalau PW itu bisa kuat saya kira pemerintah pemerintah di daerah itu pasti akan merasakan terbantukan dengan uh, apa yang dilakukan oleh anggota dari PWI. Nah kali itu jalan Pak, saya kira tidak ada permasalahan di dalam organisasi PWI bisa berjalan, uh, bisa berjalan dengan baik semua. Karena uh, peran itu yang sangat-sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Apapun saya kira uh, peran uh, media Lokal itu sangat penting. Cuma memang secara umum kita harus merubah ini. Karena pengalaman saya saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa pemimpin perusahaan, ternyata mereka kali lebih eksis yang ada di daerah masing-masing. Jadi saya kira tadi perempers pada waktu saat kita pembangunan sangat banyak yang dibantu oleh pemberitaan ini sehingga dampaknya sangat apalagi pada saat covid tadi saya katakan itu. Karena waktu, mungkin Sulawesi Utara pertama kali uh, yang buat rumah, jadi sebelum kemayoran itu kami sudah buat, Pak. Kami sudah buat, Pak, uh, ada empat tempat yang kita buat, uh, buat uh, rumah, rumah apa, kita istilahkan rumah singgah ya, rumah singgah rumah singga pak nah, ada cerita lucu di rumah singga ini pak ya kan ada satu kita pakai rumah singga kebetulan barak tentara baru jadi ya kan pinggir laut jadi ada rumah singga kalau diklatnya pemda kalau ada orang dari kan ada penerbangan dari Papua dari mana singgah kadang-kadang wah oh, kali rumah singga kasih makan gratis semua aja marah-marah mereka bosan. Yang marah-marah marah ini saya suruh campir bawa pergi di rumah Sika punya TNI Angkatan Darat Cana. Pasti dia diam saja. <laughs> Jadi spesifik sekali. Ini penanganan, penanganan pada saat itu tapi ya untung. Ada tempat-tempat kita udah atur eh, seperti itu sehingga penanganan COVID di Sulawesi Utara itu sangat baik. Itu peran pers juga tinggi. Pengalaman kita waktu musim COVID masih tinggi-tinggi kan, Panglima TNI sama Kapolri datang. Panglima masih Pak Hadi. Pak Hadi kan, masih Pak Hadi, Kapolri udah Pak, udah Pak Sigit. Ya kan? Datang ke Manado. Jadi kira-kira mendarat jam setengah tujuh. Setengah tujuh malam. Tapi saya bilang kita jamu aja di bandara, jamu Pak di bandara jamu di bandara saya udah bilang sama ya kalau ke hotel kamu lewat jalan lingkar ya jangan lewat pusat kota karena kan saya nggak tutup pak <laughs> karena saya nggak tutup ya, kan, jadi ya ajudannya lewatin pusat kota Shush, oh, kata panglima Ma, ini udah mulai marah-marah sampai di hotel pak pangdam dan bos-bos kenapa pak pangdam aduh ini dah kelihatan mukanya Pak Panglima ini nggak lurus sih. Karena dia lihat macet tuh tengah kota kan kita nggak tutup Pak. Kota nggak tutup nggak ada kayak ikutnya harus tutup tutup jam 6 restoran nggak ada. Nah, itulah dampaknya ekonomi bagus juga kan kita. Jadi besok pagi mau pemaparan ini situasi kondisi COVID di Sulawesi Utara kan. Jadi pas pemaparan udah kode oh ya pak saya bilang pak Polda urusan saya nanti besok pagi jadi waktu pemaparan pertama itu bilang pertama mohon maaf pak, pak pak, tadi malam pasti lewat rame benar di kota pak ayah ya, jadi saya mohon maaf memang instruksi saya kepada pak pangdam sama pak kapolda tidak boleh tutup itu ngikutin jakarta punya keputusan tapi kita punya strategi penanganan covid dan lah, kita udah buat itu tadi kita punya rumah detensi. Kedua, di mana ada COVID, nah kita lokalisasi di mana ada ini supaya ekonomi masyarakat bisa hidup, Pak. Nah, tontonnya ini, Pak Bapak, lihat ekonomi kita bagus, semua bagus, COVID juga sedikit, tidak seperti daerah lain terdampak. Ada. Ah, udah kalau begitu mantap sudah, supaya aman yang pentingnya. ya. Ya sudah, jalan mulus pulang, pangdam sama Kapolda ketawa-ketawa, enggak ada ribut-ribut pulang. Itu kadang-kadang Nah, hal hal seperti tapi kita penanganan kita pada saat itu kita setiap orang masuk bandara Pak kita harus tes antigen gratis nggak bayar selama itu ah ini repot juga itu Pak ada kunjungan anggota DPR Shhh, maksudnya, Oh enggak bisa saya anggota DPR katanya enggak boleh ini enggak jangan, enggak mohon maaf Pak ini peraturan coba baca ada peraturan dari gubernur, siapapun masuk sini harus <guluh> dites. Jadi <guluh> yang ikut rombongan-rombongan menteri itu, aduh, menterinya mau dites, ini anggotanya nggak mau, Pak. Aduh, ribut, tapi pengamisan ngalah juga. Tapi pengamisan kita ketemukan juga. Ada waktu pergi, ya memang ini tes positif, jadi langsung masuk karantina. Jadi memang penanganan itu. Nah ini semua sosialisasi lewat media itu salah satu yang berdampak positif bagi kita. Memang keluar duit sedikit pak buat beli apa antigen itu nah, sampai terakhir baru kita cabut antigennya ini. Ya, karena penghabisan ekonomi maju pak, masyarakat tahu dia beredar di mana-mana tidak terdampak. Karena kita juga lakukan sampling selalu pak, di mana banyak orang disudutkan sampling supaya ketahuan. Dan ternyata hal itu berhasil. Nah ya itulah berdampak enam bulan kita terpuruk, enam bulan berikut ekonomi kita juga hidup karena bisa berjalan dengan baik. Eh resiko memang resiko Pak Gubernur pengambil keputusan. Ada apa-apa bilang -apa bawa ke saya. Banyak hal yang kita lakukan begitu. Jadi kepala daerah itu harus punya keputusan harus mendukung kebijakan daerah. Contoh dulu waktu zaman Bu Menteri Kelautan Bu Susi, ya kan, bikin peraturan. Saya rapat sama Forkompinda itu Kapolda dan Lantamal, Wah, dan Lantamal belum ini masih masih Pak Wah, dan Lantamal itu Pak Heri Wakasal. Terapat bagaimana ini? Keputusan buat nelayan kita ini nggak bisa melaut semua ini. Karena, jadi, bagaimana Pak? Pak gubernur apa? Ah, keluarkan izin. Asal kali bukan kalian yang nangkap ya, izin saya. Nah, nanti ke urusan Jakarta urusan saya, kan itu Pak. Saya bikin izin, keluarin izin yang 30 GT semua saya bikin izin sendiri waktu itu Pak. apa apa Jadi sepakat pindah ngamani tapi mereka juga jaga jangan sampai ada penyimpangan di lapangan jalan pak nah, jadi wali kota bitung senang karena masyarakatnya hidup ini yang banyak banyak kapalnya tiba-tiba datang tuh tim dari jakarta datang, kan pak uh, yang bekas eh, apa ppatk itu pak pak Hussein. kan satgas itu kan mereka Pak Husen, Pak eh, oh, ada LSM satu lagi kan gitu rapat tapi udah rapat di rumah aja jangan di kantor nanti kelihatan orang banyak repot jadi datang tim apa sih jadi benar Pak iya saya yang tanda tangan saya yang bikin SK ini karena ada dasar Pak saya ada dasar perdanya ada Pak sebagai kepala daerah ada saya dasar dan undang-undang eh, otonomi daerah ada ini dasarnya loh Pak ini undang-undang saya pakai dasar undang-undang bukan permen kan gitu saya bilang. Nah, jadi ya terserah kalau ada apa kita uji materi apa peraturan gubernur sama permen. Karena saya dasarnya undang-undang. Karena saya anggap permen ibu salah kan gitu. Ya berobat situ ya. udah selesai. Udah kami pulang kami laporan ya udahlah Pak. Nah, pulang lapor Pak Jk datang jalan boleh jalan apa lagi Pak Jika Dan rapat kabinet ditanyain tidak jalan ibu oh itu selisih saya kasih izin jalan semua katanya <laughs> Pak Jk Pak Gubernur ini bener. ya kan bapak lihat yang izinkan dari saya bukan dari Bu Menteri <laughs> nah itu jadi resiko memang kepala daerah harus ambil resiko Pak nah, kalau enggak tempat sejauh benar ya itu yang kita jalanin selama ini nah itu Dibantu oleh media, Pak. Karena nelayan demo-demo semua. Media memberitakan. Jadi kan beres. Tan tanpa ada media mainstream yang backup full kegiatan ini, repot juga kita. Kan gak mungkin kita jalan di jalan-jalan pakai jarum. Jalan, halo, 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 halo. Ini udah begini. Kan nggak mungkin. Jadi saya kira peran media ini sangat, sangat penting. Nah, cuma memang dengan situasi kondisi ini terdegradasi ya, karena tidak eksekutor lagi untuk para pelaku-pelaku uh, ini. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah telah kita saksikan ya tanggapan atas orasi dari Bapak Profesor Dr. Oli Dondokambe SE sang penerima pena emas PWI Pusat. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu? <tuk> iya. Dan baiklah saat ini saya mengajak kita sekalian untuk mengikuti acara selanjutnya. Penilaian hasil orasi yang akan dibacakan oleh Ketua Umum PWI Pusat. Dengan hormat disilakan Bapak Henry C.H. Bangun. Pak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, dengan bangga saya mengatakan bahwa para panelis memberi penilaian kumlaut atas presentasi yang Bapak sampaikan. Uh, sekali lagi selamat uh, dan untuk selanjutnya uh, saya serahkan ke pembawa acara prosesi berikut, hasilnya sudah dibacakan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya. Selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian anugerah pena Emas Persatuan Wartawan Indonesia untuk Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondokambe SE yang akan ditandai dengan pemakaian jas PWI dan juga penyematan pena emas PWI dan penyerahan piagam serta surat keputusan oleh Ketua Umum didampingi oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat dan kami mengundang kepada Bapak-bapak sekalian boleh mengambil tempat di sisi sebelah kiri panggung. Saya saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada organisasi PWI Pusat yang memberikan penilaian ini. Tentunya saya mau baca pan, Pak. Ya tak? supaya Sulawesi Utara juga ada pantunnya, Pak. Andai hati merasuk suma, pergi ke sulut segarkan mata. Apresiasi hasil kerja bersama, pena emas seperti permata. Iya berkenan Pak Gubernur boleh mengambil tempat di sisi sebelah kiri dan kami mengundang juga kepada Sekjen PW Pusat Bapak Said Iskandar Syah boleh bersama-sama. Iya. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Makna pemakaian jas PWI menjadi makna yang begitu penting. Pak Gubernur telah menjadi bagian keluarga besar PWI Pusat. Iya, selanjutnya penyerahan piagam dan surat keputusan. Iya. Iya. Berkenan masih tetap di panggung, akan foto bersama kami mengundang kepada seluruh tim panelis dapat mengambil tempat di panggung untuk sesi foto bersama. kami mengundang ketua PWI Sulawesi Utara untuk bergabung foto bersama selesai. Disilahkan untuk kembali ke tempat duduk dan kami ucapkan selamat atas anugerah pena emas Persatuan Wartawan Indonesia untuk Gubernur Sulawesi Utara Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondokambei SE. Baik, Bapak Ibu Hadirin sekalian, mari kita saksikan penayangan video spesial berikut ini. Sulawesi Utara dengan PWI. Ya Bapak Ibu hadirin saat ini sebagai ungkapan rasa syukur kita akan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petra Yani Rembang Master Teologi Wakil Bupati Minahasa Selatan. Disilakan. saya mengajak kita semua untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan saat ini izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Allah halit langit dan bumi. Allah pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Kami berseru dan memanggil nama kemuliaan-Mu. Sebab besarlah kasih setia dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam hidup kami ini. Engkau memberikan ruang dan waktu bagi kami semua. Boleh berkumpul bersama dalam acara yang sangat spesial bagi kami. Penganugerahan pena emas dari Persatuan Wartawan Indonesia kepada hambamu, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondokambe SE sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Kami bersuka cita dan bergembira bersama atas penyelenggaraan acara ini yang telah berlangsung dengan baik dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau jugalah yang telah memungkinkan dan memampukan hambamu ini. Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Oli Dondokambi SA. melaksanakan semua tanggung jawab yang Tuhan embankan kepadanya. Ia telah memberi dirinya untuk melakukan segala sesuatu yang baik bagi kemajuan daerah kami, Provinsi Sulawesi Utara, berbagai prestasi telah ditorehkan olehnya untuk menjawab panggilan dan penugasan Tuhan bagi masyarakat dan daerah yang tercinta. Sulawesi Utara, kami terus berharap apa yang telah Engkau percayakan baginya pada saat ini akan terus Engkau percayakan. Dalam cara kerja yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, apapun yang Tuhan tugaskan baginya untuk masa depannya, tapi juga untuk masa depan daerah, provinsi, Sulawesi Utara, bahkan negara tercinta, Indonesia, kami terus bermohon kepadamu, Engkau memberi hikmat akal budi kebijaksanaan baginya, agar Dia tegak berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan masyarakat yang ada. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi kemaslahatan manusia yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kau berkati keluarga rumah tangganya, engkau berkati semua jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan secara khusus bagi Persatuan Wartawan Indonesia yang telah menilai berbagai hal tentang karya yang telah ia nyatakan senantiasa PWI diberkati oleh Tuhan dalam semua program, dalam semua usaha kerja untuk bersama dengan pemerintah membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terpujilah di kau ya Allah ya Tuhan kami atas terselenggaranya acara ini dan kami hendak mengakhiri perjumpaan berbahagia dalam persekutuan penganugerahan pena emas bagi hambamu Profesor Dr. Oli Dondo Kambi, SE. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang terus menyertai, melindungi, dan memelihara kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sekalian ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk dituntun, dibimbing, diatur, dipelihara Tuhan sesuai dengan kehendakmu. Ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan dengan penuh kerendahan hati di hadapan hadiratmu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami bersyukur dan bermohon kepadamu. Amin. Baik Bapak Ibu kita kembali pada sesi foto bersama mengundang mengambil tempat di depan. Pak Gubernur bersama Ibu, Pak Wagu bersama Ibu, Pak Sekprov bersama Ibu, Ketua Umum PWI Pusat beserta Ibu, Sekjen beserta Ibu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, tim panelis, Ketua PWI Sulawesi Utara dan seluruh pengurus PWI Pusat. Disilahkan untuk dapat bergabung foto bersama. Silakan seluruh pengurus PWI pusat Sulawesi Utara, silahkan dapat bergabung foto bersama. Berkenan yang lainnya bisa mengambil posisi ya di panggung, bisa mengambil tempat di panggung. Iya, silakan. Ya. Setelah ini berkenan para Jenderal TNI Polri, Forkopimda Sulawesi Utara, pimpinan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bupati Wali Kota dan Wakil, Komisaris dan Direksi Bank Sulut Go, Komisaris Utama, Direktur Utama serta jajaran Direksi. Setelah itu para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Selesai Selanjutnya disilahkan untuk bergabung foto bersama Para Jenderal TNI Polri yang hadir saat ini Untuk foto bersama Bersama dengan Forkopimda Sulawesi Utara, disilakan dan siap-siap setelah ini, Bupati Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota. Selanjutnya diundang Bupati Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota yang hadir saat ini dan juga jajaran pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Ketua DPRD, Wakil Ketua, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Bersama dengan Bupati Wali Kota dan Wakil Bupati Kemudian kembali Pak Seprov boleh kembali bergabung foto bersama Tetap di puja-puja bangsa Di sana tempat lahir Iya siap-siap setelah ini Komisaris Utama Bang Sulut Go Direktur Utama Jajaran Direksi Bang Sudgo. Ya baik, para pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap-siap bergabung foto bersama. Iya, baik, disilakan para pejabat.